Yasin, selamat sore. Nama saya Rusli Patihak. Kebetulan juga saya baru tinggal di RT sini baru kurang lebih 2 tahun. Jadi saya baru kenal sisik atau sosok dari Bapak Hugo selama ini. Jadi beliau untuk di lingkungan ini aktif sekali. Saya usahakan untuk masyarakat kalau bisa memilih Bapak Hugo supaya bisa menuju ke DPR ke depan, bisa menduduk kursi dengan baik supaya bisa melihat warga di sini juga dengan seksama, tidak melihat, tidak pungut itu dari Nusantara atau masyarakat Papua sendiri yang ada di kompleks ini. Saya berdoa semoga Bapak Hugo bisa memenangkan pemilihan ini supaya dia bisa melihat warga kami di sini, Nusantara dan kami saudara-saudara dari Papua. Terima kasih dari saya. Nama lengkap? Saya Rusli Patihak. Pati? Patihak. Patihak. Ya. Nama lengkap? Yusak Mikael Auparai. Yusak? Yusak. Yusak? Mikael Auparai. Nama saya Yusak Mikael Auparai. Saya selaku ketua pemuda di lingkungan RT 05 RW 4. Misi saya ke depan untuk kakak Hugo selaku teman saya dari kecil. Hugo, kalau kamu jadi anggota dewan atau kamu terpilih nanti, tolong perhatikan kami, dan kami di lingkungan ini juga butuh seseorang yang bisa membangun kami di lingkungan ini, terutama mama-mama dan orang-orang tua yang pernah Hugo tinggal lihat makan bersama dengan mereka. Dan ini momen yang paling tepat bagi kami di lingkungan ini. Kami sangat terharu dengan nama Hugo Michael Merani yang akan calon sebagai anggota. Kami di lingkungan RT 05 akan menjunjung tinggi dan 100% akan mendukung Bapak Hugo untuk terpilih nanti sebagai anggota. Dan Bapak Hugo ke depan tolong membela kami. Jikalau Bapak Hugo duduk di anggota dewan nanti, tolong dengar aspirasi kami dan membela kami sebagai rakyat yang selalu pergi dan selalu terbengkalai juga. Itulah dari saya. Sekian dan terima kasih. Kira-kira untuk masalah sini, permasalahan yang sering dihadapi apa? Yang sering dihadapi di lingkungan sini air bersih. Air bersih, terutama air bersih rumah. Rumah di mana tempat kami berada. Kemudian para nelayan? Nelayan, terutama juga nelayan. Nelayan itu selalu dengan keluhan. Saya pikir Hugo sudah tahu akan keluhan-keluhan itu. Dan keluhan itu tolong Hugo apa ciptakan itu di dalam lingkungan ini. Dan sebagai nelayan-nelayan saya mewakili, kami akan berterima kasih kepada Hugo. Dengan bantuan, kalau memang ada bantuan, itu saya dari saya. Mama Rere ini saya putanta. Iya, silakan. Jadi Mama mengingatkan saya kembali terkait dengan persoalan penerimaan polisi, chassis noken, calon polisi noken. Jadi itu sebenarnya bukan tugas saya, tapi saya berterima kasih karena saya salah satu ketua LSM di Kota Jayapura, LSM Gempur, dan ketua provinsinya ada ini, Mas Panji Mangkonegoro. Jadi kami LSM hadir itu ketika DPR tidak bisa bicara apa-apa, kami LSM yang bicara. Jadi waktu itu polisi noken, saya jelaskan biar masyarakat paham bahwa kita ini suka bakalai, jadi pilih kita duduk di sana untuk apa kepentingan. Jadi polisi noken ini anak-anak Papua, karena polisi noken itu berarti prioritas buat anak-anak Papua. Tapi nyatanya itu mereka jatuh, baru itu direkrut dari semua daerah yang ada di tanah Papua sebelum pemekaran provinsi. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita punya anak-anak Papua yang dari Mapi berapa kali mungkin dengan kapal dulu baru dapat pesawat di Timika, baru Timika Jayapura dengan orang tua pas-pasan. Tapi demi masa depan dia mau datang tes polisi di Polda Papua. Realitanya terjadi, kami berpikir bahwa kalau bisa dites di daerah masing-masing sampai mungkin di Pantohir baru kirim ke Jayapura. Tapi ini polisi ambil ke Polda Papua, ambil semua dari nol tes di Jayapura. Mungkin waktu itu saya pintas Bapak Ibu lewat, ada anak-anak yang tidur dengan baju hitam putih di taman ini, itu mereka. Di situ saya lewat dan sebagai ketua LSM saya terpanggil dan menangis buat mereka. Ketika mereka jatuh, mereka mau mengadu kemana. Saya mau ceritakan sedikit realita yang terjadi di DPR Provinsi. Mereka datang di sana yang tadi Mama bilang. Mereka datang di DPR Provinsi, yang hadir bukan John Banua, saya mau kasih tahu Bang. Bukan John Banua yang hadir, tapi yang hadir itu ketua dari 14 kursi perwakilan otonomi khusus. Jan Gobay. Jan Gobay dengan rekanannya di sana.
Saya datang di sana, casis-casisnya ditipu-tipu. Dibilang nanti dibuat aturan dulu ke adik-adik orang sabar. Sementara dong punya usia ini usia terakhir. Yang dalam aturan polisi itu usia terakhir untuk tes polisi. Saya datang di sana ketika saya dengar seorang DPR katakan begitu dan saya naik di atas tugu yang ada di dalam kantor DPR provinsi. Saya bilang, kau masuk, kau bodoh, kau masuk. Kau tidak perlu berdiri dan tipu anak-anak Papua di sini. Kalau kau Papua, kau tidak boleh bicara yang seperti demikian. Saya usir dari situ, jangan kau baik dengan rekannya masuk di dalam kantor DPR. Saya bilang, adik-adik ikut saya, kita ketemu sekda. Waktu itu, sekda itu pemegang kekuasaan sementara Provinsi Papua karena Pak Gubernur Lukas Nmb almarhum ada berobat di Singapura. Saya ambil mereka ke kantor gubernur. Saya bilang, ini tahun terakhir perpanjangan otonomi khusus, ada gejolak yang terjadi antara otonomi khusus dilanjutkan dan tidak. Momen terakhir ini jadikan anak-anak Papua ini polisi. Siapa kalahnya di kantor gubernur? Siapa kalahnya di kantor gubernur Irwasda yang sekarang calon Kapolda di Papua Barat? Irwasda itu kami punya anak Papua. Datang di situ ancam saya mau tembak saya. Saya bilang, tembak sapu kepala. Kalau dia main anak-anak Papua ini tembak sapu kepala, bunuh saya di sini. Orang datang dengan panser-panser di situ. Saya diteror kiri kanan mereka bawa panser-panser parkir di situ seperti orang mau perang. Saya punya tante ada. Dia punya anak-anak laki mutes. Kamu bayangkan. Orang suruh Irwasda suruh datang ketemu saya. Bilang saya punya siapa yang tes. Saya punya anak siapa yang tes. Ada anak laki-laki, ada boy tata tes pertama. Sekarang tes kedua baru jadi polisi. Saya bilang saya punya anak-anak yang tes. Saya punya anak-anak itu semua yang berdiri hampir 1000 orang. Saya tidak terima satupun kapu tawaran. Dan itu pentingnya DPR. DPR kamu duduk di sana bikin apa? Ketika masyarakat punya keluhan-keluhan ini kamu hadir. Baku tembaklah di depan kantor gubernur. Dorang tangkap saya, Irwasda bilang dong tangkap saya, ambil saya taruh di apa Polres. 30 menit kasih tinggal saya di sana. Ketika anak-anak itu melihat saya diangkat di mobil, dorang terontak dan bertengkar di situ. Tembaklah kiri kanan. Dan itu kerjanya DPR. Jadi ketika Bapak Ibu pilih kira kami tiga akan bakal lain seperti yang kami sudah lakukan. Untuk kami kebetulan. DPR itu bukan bos, makanya saya berikan edukasi. DPR itu bukan bos, itu bukan raja. Itu pesuruh saya, Bapak Ibu yang harus ada di sana. Untuk dia proteksi kinerja pemerintah. Begitu. Untuk dia proteksi kinerja pemerintah. Pemerintah jalan salah, DPR ambil kembali ke jalur. Tapi hari ini tidak ada. Jadi saya berharap bahwa masyarakat yang hari ini ketemu dengan kita, kami tiga siap. Kami tiga siap ketika ada persoalan di masyarakat, ketika kami terpilih di sana. Saya sudah suka bakalai-bakalai DPR, orang. Apalagi bakalai pemerintah. Kami punya pengusaha-pengusaha Papua yang ada di kantor PU itu pasti ini sudah. Ini rombongannya, rombongan tukang bakalai. Kami itu hamba-hamba Tuhan ini. Kami juga pelayan di gereja. Tapi ketika persoalan itu kami juga harus hadir di sana. Kami bakalai. Kau mau bilang ini hamba Tuhan kah ini apa? Tapi itu realita yang harus kita bakalai. Jadi kami jadi pemimpin ketika teman-teman warga masyarakat di sini percayakan kami tiga, kami ada di tempat ini. Dan kami tidak kemana-mana. Bapak Uparai yang tadi saya bilang, saya ini selalu melintas di daerah ini, daerah sebelah sini, melintas di sana. Saya lihat jujur, saya lihat tidur di situ, makan di situ, saya menangis. Hati saya menangis, tapi kan tidak mungkin Bapak Ibu tahu. Saya menangis dengan emosi itu. Ketika ada persoalan dengan pemerintah, saya bakal mati. Siapa itu ada? Siapa kalau mati? Polisi mau datang, saya bisa balik polisi pun mobil. Dan DPR itu harus begitu. DPR itu perwakilan masyarakat untuk duduk bakal pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang tidak turun kepada masyarakat yang ada di setiap daerah pemilihan DPR. Ketika masyarakat percayakan kami nanti lihat. Saya, Ibu, ini sudah tukang bakalai. Saya habis pegang makapun nanti over ke ini. Semua bicara bakalai pemerintah. Jadi Bapak punya rumah kumuh tadi, kalau Tuhan izinkan, saya bilang, kita walaupun masyarakat yang tinggal di lingkungan ini, kita punya lingkungan di juluki kumuh, tapi kami tidak sekumuh-kumuh amat. Betul? Kami punya lingkungan kumuh, tapi melahirkan sarjana banyak. Betul, no? Kami punya lingkungan kumuh tapi melahirkan polisi tentara banyak, betul kan? Pandangan itu kami Partai Umat mau datang kasih lurus ketika kami ada di sana. Yang tadi bilang rumah kumuh kita rubah, kenapa? Apa yang tidak bisa?
Asalkan jangan kita pikir uang di kantong, itu yang nanti masyarakat jadi korban. Tapi saya ada di sini di lingkungan, ibu ada di sini, ibu ada di varian. Ketika bapak ibu memberikan hak suara tanggal 14 Februari, saya bilang saya ada di rumah situ. Ketika hitungan perolehan suara kita ada, mari kami ke rumah. Kita akan mewujudkan kampung mimpi-mimpi itu. Yang penting ada pinggaru dan saya bisa bakal presiden. Presiden apa makan nasi sama-sama dengan saya, mungkin dia tidak bisa makan papeda. Tapi kalau makan nasi sama-sama dengan saya bakal dia, demi kamu kepentingnya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ada lagi? Silakan. Ini momen, habis itu kita makan bersama, makanan kita sudah siapkan. Silakan, masih ada satu lagi silakan.